Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Zulfikar, pemimpin Bank Aceh Syariah Cabang Sabah, mengucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraan Sel Sabah 2017. Semoga Sabah menjadi gerbang destinasi wisata bahari dunia. Cowok dan tunggangannya ibarat dua teman baik, dan modifikasi motor hadir untuk memenuhi taste penggunanya. Seperti sepeda motor jenis Tiger keluaran tahun 2007 milik Dosi Alfiano. Di tangan sang modifikator, si kuda besi ini disulap gaya bobber. Ini baru laki. Untuk memuaskan hobinya memodifikasi motor kesayangan, ia pun tak sungkan-sungkan merogoh kocek. Dengan duit 12 juta rupiah, pada tahun 2015 ia mewujudkan keinginannya mempunyai motor bobber. Hai millennials, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan yang paling sehat. Dan hari ini saya mau ngajak teman-teman semuanya untuk mengenal lebih jauh terkait dengan motor dengan nuansa bobber style yang saya miliki. Layaknya bobber style, dia punya single seat seperti ini. Tempat duduknya cuma satu, jadi ini benar-benar jomblo ya dalam tanda kutip. Ini jomblo dan punya stang agak lebih luas dan lebih nyaman kesannya seperti itu. Kita bawa mengendarainya juga tidak terlalu nunduk, karena kalau terlalu nunduk biasanya akan disebut dengan cafe racer. Kemudian kalau di sisi ya shock belakangnya, ya kan, untuk belakang saja sudah terlihat ini posisinya sebenarnya adalah di sini dengan kemiringan tidak seperti ini, dia agak seperti ini, ya posisi shock belakang ini seperti ini. Jadi kemudian dipindahkan untuk mendapatkan hasil seperti yang kita inginkan. Jadi, nah ini dia sekilas tentang motor bobber style yang saya miliki, dan ini memang benar-benar tidak hanya sebagai pajangan saja, tapi sebagai aktif sesuatu yang nemenin saya dalam aktivitas, baik itu presenter, MC, dan juga beberapa kegiatan multimedia lainnya. Bicara soal modifikasi alias custom motor, belum lengkap rasanya kalau belum ketemu ahlinya. Kali ini, kita akan tanya jawab dengan M. Jamal Ridwan, modifikasi kenamaan di Banda Aceh. Terutama dari sasisnya, rangkanya semua kita rombak. Itu yang dipotong di belakang, depan, nanti kalau emang mau dirombak, semua kita rombak. Am, kaki-kaki ya, rombak semua. Shocknya, depan, belakang, casingnya, alias bodi, tangki, semua kita rombak. Jadi tergantung modelnya, model dan gambar yang dia buat. Itu dia model modifikasi motor yang banyak digandrungi kala muda. Bagaimana? Sudah siap mengaspal? Dari Banda Aceh, tim milenial Serambi On TV.